Allahu Ini Akbar, takbir ya. Ini untuk disembelih. Dia apa? Untuk dimakan. Dimakan. Untuk dimakan. Tak sedap. Tak sedap. Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Bana Besar Official. Apa kabar, friend? Insyaallah sehat selalu. Selamat datang di channel Bana Besar Official. Apa kabar, friend? Semua yang menonton video ini, insyaallah saya doakan diberikan kesehatan ya, friend. Friend, Bana Besar Official mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha bagi kaum muslimin, seluruh umat Islam di seluruh dunia. Dan kali ini kami akan menyaksikan sebuah video yang menarik nih, friend. Idul Adha di Malaysia, di perayaan Idul Adha di Malaysia, bagaimana ini? Ini ada satu TKI dari Indonesia yang namanya Mas Iki. Saya mohon izin kepada Mas Iki untuk menyaksikan videonya. Saya doakan Mas Iki dan channelnya diberikan keberkahan selalu ya, friend. Judul videonya, beginilah Idul Adha di Malaysia, banyak yang berkorban lembu. Wah, ini videonya sudah sekitar setahun yang lalu. Jadi Mas Iki ini merayakan Idul Adha di Malaysia. Tak usah bawa masa, jadi kita tonton videonya. Lembu. Makan. Nanti disembelih. Besar ya, Ben. Orang-orang sudah berkumpulan sini. Wah. Banyak melihat lembu rek untuk disembelih. Bang Rahman, selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Udah berapa tahun di Malaysia Hari Raya? Dari 2 tahun. Dua kali. Betul. Dua kali. Betul. Cacat tipu. Jumpa lagi bersama Mas Iki. Jangan lupa subscribe ya channel Mas Iki ya, Bang. Warahmatullahi wabarakatuh, rek. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Romli, vlognya orang Indonesia yang berada di dekat Malaysia. Kita mengucapkan minal aidin wal faizin. Kalau di sini apa, Rom? Sama saja lah. Bukan. Mohon maaf zahir dan batin. Mohon maaf zahir dan batin. Nah, kayak gitu. Oke, rek, di video kali ini Mas Iki ingin sholat adha atau Idul Adha ataupun sholat Hari Raya Haji kayak gitu. Dan Mas Iki sholatnya itu hari katanya mau sholat. Mas Iki ini salah satu orang Indonesia yang bekerja di Malaysia. Jadi dia ingin melakukan sholat Idul Adha di Malaysia. Oke, Pren, lanjut lagi, Pren. Ke Putrajaya gak jadi, kita sholat Idul Adha saja. Di mana, Rom? Di dekat-dekat rumahku sih. Dekat-dekat rumahnya Romli juga kayak gitu. Jadi kita sholat di sini saja karena Romli ya, jam 12 kerja rek. Dan buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa sokong juga channel ini dengan cara subscribe, like, and comment. Subscribe. Dan juga channelnya Romlia Pratama. Oke, yang macam petes. Ya begini rek, suasana perjalanan kita menuju ke masjid ya. Dan di sebelah sananya itu kuburan. Kuburan lah. Kita di sini lumayan sepi karena ini juga jam 8 ya, Rom ya. Ini jam 8 guys. Jadi gimana rek, Mas Ikinya rencet tak? Pantas gak menggunakan baju ya. Melayu ini bagus, rek? Bagus. Ya, oke. Oke, Rom, udah Rom. Dan ini suasananya rek kayak gini rek. Saya suka dengan gaya Mas Iki ini, dia natural ya. Dan dia bersama dengan temannya Mas Romli ya. Langsung Mas Romli yang syuting dia video dari apa Mas Ikin. Lanjut lagi, Ben, ya. Bilangnya gini. Wow. Ini Mas, di mau mana, Mas? Ke sawah, Mas. Ke sawah. Nah, pesanannya, Rek. Jadi apa tempatnya nih? Gini, Rek. Oh, di sana lempunya itu. Lempunya. Sinyal rek. Wah, Bang. Deklet. Jadi penuh di dalam rek, itu Mas Romlinya langap longo cuma gak bisa ke dalam. Jadi kita di luar kayak gini, soalnya penuh banget ya. Jadi di dalam tuh dibagi tenda. Bersih ya, bersih ya. Suasananya apa? Tenang ya.
Wah, rame banget, Rek. Rame pokoknya, meriah. Ya, ramai tapi tenang. Di lembunya Mas Kia kan syuting juga. Sebelah di belakang Mas Kia, di belakang sana lembunya. Duduk, Rom. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini takbir ya. Walillah ilham. Ini dia, Rek, lembunya, Rek. Lembunya besar ya, sapinya. 9 ekor kalau di sini. Lembu ya. Masjid kecil. Bentar, lembu itu sama dengan sapi ya. Nanti kalau ada yang tahu tolong komen ya. Kita lanjut lagi ya. Lembunya 9 ekor. Wah. Lembu. Banyak, ya? Ini untuk disembelih. Dek, ini untuk disembelih. Dia apa? Dimakan. Untuk dimakan. Tak sedap. Kaki ini lembu, Rek. Lembu. Ini dia, Rek, lembunya, Rek. Besar. Makan. Insya Allah. Masya Allah. Lembu. Besar. Ini orang-orang, Rek. Orang-orang sudah berkumpulan sini. Wah. Banyak melihat lembu, Rek, untuk disembelih. Wah, ini sembahyang kurban harus sembelih. Wah. Tapi. Wah, lembu, lembu. Wah. Lembu, yes. Sembelih ke? Kasihanlah. Ajak ngobrol. Banyak orang yang mengatur. Dia ajak bicara lembu. Ramai ya. Rahman, selamat hari raya Idul Fitri ya. Sudah berapa tahun di Malaysia hari raya? Dari 2 tahun. 2 kali. Betul. Betul. Taca tipu. Oh iya. 2 kali yang terakhir lah. Yang terakhir lah. Mau balik kampung lah. Ya insya Allah. Sekejap lagi balik kampung. Okay. Kalau sudah ada uang banyak. Iya. Nanti sampai kampung cengar-cengir kayak topik dulu lah. Balik. Kita udah balik juga, Rek, ya. Dan Mas Iki juga bertanya-tanya ke Bang Romlinya. Ada berapa tahun juga. Dan Mas Ikinya ingin bertanya, apa sih artinya Idul Adha buat kamu, Mas Rom? Idul Adha ini adalah salah satu di mana kita harus meneladani kisah dari Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Di mana kedua-duanya saling mengorbankan sang anak, mengorbankan demi Tuhannya. Ya. Demi ayahnya, karena ayahnya diberikan tugas itu dan anaknya pula diberikan tugas itu. Jadi sama-sama berkorban. Oh iya, ya, bagus ya. Iya. Dan saya mau tanya juga sama sampean ini. Udah berapa Idul Adha di Malaysia sampean? Baru 2 itu, satu Idul Adha. Satu Idul Adha. Selama sampean di Malaysia? Ya enggak, kan aku kan biasanya pulang. Oh. Nah, sekarang ini enggak pulang, jadi pertama kali merasakan Idul Adha ini. Oh, pertama kali merasakan Idul Adha. Biasanya pulang gitu ya. Biasanya pulang lah. Iya, biasanya pulang. Sekarang enggak pulang lah. Iya, sekarang enggak pulang. Kan kamu juga biasanya pulang. Aku memang enggak pernah pulang aku. Masa? Enggak pernah pulang. Aku memang niatnya itu merantau gitu terus. Oh, iya. Sampai 5 tahun baru habis kontrak baru balik. Oh iya iya gitu. Gitu. Enggak biasanya pulang. Gitu. Iya, pulang. Satu minggu gitu. Oh, naik lagi gitu ya. Iya, soalnya kerjaanku biasanya tuh cuti satu minggu gitu. Cuman sekarang ini ya cutinya 4 hari. Cutinya 4 hari lah. Iya, jadi tanggung mau pulang. Oh, nggak gitu. Punya uang lagi. Nggak apa-apa, kumpulkan dulu. Iya. Kalau Pik udah berapa tahun Pik itu udah lah. Alhamdulillah bisa ketemu lagi di Idul Adha ini ya. Udah berapa kali ya? Berapa kali? 2, 3. Ya lah,
Tiga kali ya. Nah. Wah, bagus. Baik pakai baju Melayunya kamu. Oke lah. Oke, Rek, mungkin videonya sampai di sini saja, dan jangan lupa juga tonton video selanjutnya karena Mas Iki diajak open house sama apa namanya sesama anak TKI ataupun sesama anak rantau Indonesia yang berada di Malaysia ini. Nah, makan-makan kayak gitulah, open house kalau di sini bahasa gaulnya, kalau bahasa Indonesia tuh bahasa gaul, open house tuh bahasa gaul, Rek. Kayak gitu ya. Oke, Mas Iki udah akhirin sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tahu di next video. Bye bye. Ya, itu tadi, friend. Satu yang kita dapat, yang pertama adalah semangat untuk merayakan Hari Raya Idul Adha dimanapun Anda berada. Ya kan, ini seperti perayaan Idul Adha di Malaysia. Dan yang kedua adalah tadi yang saya dapat tadi, semangat untuk merantau ya dari anak-anak TKI Indonesia, ya kan, tenaga kerja Indonesia yang merantau di Malaysia. Mungkin itu video kali ini, insya Allah ada manfaatnya. Jika suka video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Bang Nafsar Official dan juga channel Mas Iki. Terima kasih telah menonton, salam sehat selalu dan assalamualaikum.